seorang gadis cantik saat memilih untuk menikah dengan seorang duda beranak gadis cantik yang dinikah. Hai oleh Raul Lemos, hal ini merupakan peran yang menantang, sebab menjadi seorang ibu tiri bukan perkara yang mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Terutama dalam menjalani hubungan dengan anak, menjadi seorang ibu tiri juga bisa membahagiakan dalam hidup rumah tangga. Asal tahu caranya, seorang ibu tiri juga bisa bahagia dan dekat dengan anak. Namun kehidupan rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos memang selalu membuat banyak orang penasaran. Keharmonisan rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos juga terlihat dari hubungan dengan anak-anak mereka dari pernikahan sebelumnya. Seperti Ariana Amora Limus dan Kellen Alexander Lemos yang juga punya hubungan baik dengan kakak tirinya, dulu pernah dituduh menjadi pelakor. Krisdayanti dipamer kedekatan dengan anak-anak tirinya, lantas benarkah kabar tersebut? Mari kita simak ulasan selanjutnya. Hai sahabat ranting cerita dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Dalam sebuah foto manis tersebut dapat Krisdayanti bersama putra dan putri dari bukti bahwa Krisdayanti dan anak-anak Raul Lemos sudah akrab. Lantas seperti apa potret tersebut? Di mana Portugal menjadi negara pilihan anak Raul Lemos untuk bersekolah, tidak heran mengapa Amora dan Kilan jarang bertemu berdua kakak sambungnya. Melalui di akun media sosial pribadinya, Krisdayanti mengunggah kebersamaan dengan dua anak sambungnya. Lihatlah, dalam potret ini menjadi momen istimewa bagi keluarga selebritis tersebut, lantaran sudah lama tak bertemu, meskipun awal-awal pernikahan Krisdayanti dan Raul Lemos sempat diterpak isu kabar tak sedap. Namun keduanya memiliki rumah tangga yang harmonis ia tahun 2022 ini. Usia pernikahan keduanya sudah menginjak 11 tahun selam. Selain itu, anak-anak Raul Lemos dan Krisdayanti dari pernikahan sebelumnya juga memiliki hubungan yang harmonis banget, sejumlah momen kebersamaan. Amora dan Kellen dengan dua kakak tirinya memang kerap diduga oleh sang ibu tirinya. Namun tidak jarang dari berbagai momen yang terekam menunjukkan bagaimana sayangnya kakak beradik ini. Berasa begitu hangat seperti potret ketika Amora mendapatkan pelukan hangat dari kakak tirinya yang baru ini.